hasil seketelah di reskip. Untuk backgroundnya, deadlocknya masih tetap yang lama. Sebelumnya nggak sempat untuk membuat dokumentasinya karena sendirian atau reskipping. Ini reskipping baru sehari semalam, baru 24 jam hasilnya seperti ini. Awalnya agak keruh karena saya kasih gula pasir sebelumnya karena saya takut fosfatnya naik nitrat sama fosfatnya, ternyata betul nitrat dari 100 turun ke 50. Saya hanya khawatir aja kemarin. Nah, ini ada biota yang baru, Sinarina merah sama Zoa warna biru. Itu yang di belakang saya taruh di belakang untuk serojanya karena semakin tinggi. Ini ada cendolan ini masih bertahan untuk kolang-kaling, kembangnya udah selesai, udah mati. Nah, ini ada anemon piring. Ini ada kesalahan kemarin ditaruh di pasir, akhirnya ini separuh kropos mati. Ini mudah-mudahan bisa hidup lagi nanti. Ini ada seroja merah keping ya. Ini jadi saya nggak tahu ini mekarnya di malam kalau nggak salah ini. Ini ada zoa warna warna urin, tapi tinggal satu. Yang belakangnya itu ada zoa satu koloni warna hijau. Ini karang kuku. Nah, yang di belakang itu saya lupa, selendrum apa? Selendrum kalau nggak salah di sini ada dua. Sama yang ini apa namanya kemarin saya lupa, kayak jamur itu. Nah, di situ ada karang kuku sama yang atas ini saya nggak tahu namanya apa. Nah, di sini ada jamur juga, jamur. Di sini ada lagi Sinarina, ini karang otak. Kima, ini apa nih ya namanya, rupa. Star green star polyp sudah 2 hari ini nggak mau mekar, tapi yang sebelahnya mekar. Itulah kondisinya untuk setelah di hardscape. Kayaknya green star polypnya porek ini. Ini yang tengah ini tadi apa ya namanya, kalau ada yang tahu apa namanya ini bisa kasih tahu saya. Ini kima warna hijau, sayang warna hijau jadi nggak terlalu bersinar kalau kena kamera. Ini ada jeruan, ada 3 ini. Dari mulai tanam, baru mulai masuk akuarium tanggal 19 Mei sampai saat ini masih sangat seger. Ini mudah-mudahan nggak ada masalah sampai nggak ada bosennya pokoknya. Nah, ini semuanya masih mantap. Oh, ini ada pirgun. Ini pirgun baru umur berapa minggu ini, 2-3 mingguan. Oh iya, ini ada satu lagi nih. Ini ada apa namanya, mirip kayak jeruan. Batu yu cuma satu warna. Oke, itulah kondisi reef tank yang baru di hardscape. Dari yang sebelumnya cuma ditumpuk saja karang dekornya. Nah, sekarang ini saya bikin ada apa namanya, biar lebih seger lah. Oke, begitulah kondisi akuarium yang baru umur
beberapa bulan ini, 2 bulan setengah ya, 2 bulan setengah dari mulai bulan 5, bulan 6, bulan 7 sekarang. Oh, 2 bulan setengah itu berikut untuk cyclingnya yang kemarin dari bulan 4. Bulan 4 pertengahan cycling, bulan 5 pertengahan di tanggal 19 baru isi biota. Setelah kondisi airnya sudah mature, lumayan mature lah, sudah mulai berkurang alga dan yang lainnya udah bening, baru saya isi terumbu karang dan ikannya. Oke, salam ngerif, selalu inovatif untuk reef tanknya, biar di biota di dalam reef tanknya tidak mati. Salam river.